Assalamualaikum guys, mari kita masak chicken teriyaki. Siapkan saori saus teriyaki. Saori saus tiram. Siapkan ayam, kamu bebas pilih mau dada atau paha. Potong menjadi dadu kecil seperti ini. Siapkan juga bawang putih dan bawang bombay. Are you ready? Let's cooking! Siapkan wadah, lalu masukkan ayam yang sudah kita potong tadi. Tambahkan irisan bawang putih dan bawang bombay. Tuang 1 bungkus saori saus tiram. Ratakan lalu diamkan kurang lebih 30 menit. Siapkan wajan atau wok pan. Tuangkan sedikit minyak. Lalu tumis bawang bombay dan bawang putih sampai layu dan harum. Setelah itu kita bisa masukkan daging ayam yang sudah kita marinasi tadi. Aduk-aduk. Tuangkan saori saus teriyaki. Tambahkan sedikit kecap manis. Tambahkan lada bubuk. Lalu aduk sampai merata. Jika kamu suka pedas, kamu bisa menambahkan rawit merah seperti ini. Tambahkan sedikit air agar ayamnya benar-benar matang. Kita masak lagi sampai kuahnya menyusut dan mengental. Nah, sudah matang. Siap disajikan. Wow, menggiurkan sekali ya. Siapkan nasi putih hangat. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Enak banget. Dagingnya lembut dan juicy. Jangan lupa dicoba di rumah ya, Mom. Thanks for watching. See you the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.